Pemirsa, stigma kampung narkoba masih melekat di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Permasalahan sosial yang ada di Kampung Bahari disinyalir menjadi salah satu faktor peredaran narkoba di Kampung Bahari yang tidak kunjung bersih. Peredaran narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara tak kunjung bersih, meskipun berulang kali polisi melakukan penggerebekan. Stigma kampung narkoba di Kampung Bahari pun masih melekat hingga kini. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Wibowo, mengatakan pihaknya mendapatkan keluhan langsung dari warga sekitar. Mereka bercerita ditolak perusahaan lantaran domisili di Kampung Bahari yang identik dengan Kampung Narkoba. Padahal, tidak semua warga Kampung Bahari terlibat dalam kegiatan jual beli narkotika hanya beberapa orang lainnya yang menjadi kurir dan pada akhirnya berdampak pada citra kampung. Petugas bersama stakeholder terkait juga akan terus menindak tegas kegiatan jual beli narkotika di Kampung Bahari. Hal itu dinilai perlu dilakukan untuk menjadikan Kampung Bahari bebas dari peredaran narkotika. Dari Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Tim Liputan Madu TV. Bawarta.